Ya, terima kasih. Jadi, mengapa kok rumah saya belum dikerjakan oleh tim pembangunan jalan tol, yakni Adikarya, karena belum deal antara pembebasan tanah dengan saya yang kebetulan yang memiliki tanah dan rumah itu. Karena apa? Saya menganggap tim appraisal itu kurang profesional karena tidak proporsional dalam penentuan harga ganti rugi ataupun uang ganti rugi UGR. Sehingga saya belum menerima kalau itu ganti ruginya tanah itu per meter dihitung 2,5 juta. Padahal seberang jalan raya jalan provinsi itu ganti ruginya justru 3 juta, padahal harga pasar lebih rendah ketimbang tempat kami, karena di deretan tempat kami itu kan tidak jurang terhadap jalan raya, itu di harga 2,5 juta, dan yang seberang jalan yang notabene jurang itu justru ganti ruginya 3 juta. Terus mengapa kami kok belum menerima juga, karena secara proporsional tanah yang jejeran kami kanan dan kiri itu kebetulan dia kan tanahnya satu patok. Nah, kalau satu patok di harga 2,5 juta per meter, kalau saya punya segitu pun tidak masalah, karena satu patok itu kurang lebih 2.000 meter lebih, sehingga tanah yang di belakang itu juga harganya per meter 2,5 juta. Nah, kebetulan punya saya kan cuma kecil pinggir jalan raya. Nah, itu harga normal kan kisaran 3 juta sekarang ini. Nah, kalau ganti ruginya 2,5 juta, itu kan untuk membeli lagi tanah yang serupa dalam deretan itu kan tidak mungkin dapat, alias kami harus tombol. Sehingga kami belum bisa menerima UGR dengan nominal 2,5 itu. Itu Mas Eko, terima kasih. Luas tanah dan bangunannya? Luas tanahnya saya hanya 500 meter. Tanah bangunannya itu sebut full karena yang belakang itu rumah huni itu tingkat, yang depan itu rumah usaha. Sehingga kalau dihitung kan jenengan pirsani, tanah saya di sana itu sudah semua, sudah kami blok, sudah kami paving, sehingga tidak ada yang tanah langsung. Jadi ibaratnya itu sudah full bangunan, yang belakang adalah tingkat itu. Gitu. Kemudian semenjak dikerjakan proyek tol itu sudah tidak dihuni lagi gitu? Sudah tidak dihuni lagi karena polusi jenengan perso, apalagi sekarang belakang dan sebelah kanan saya itu kan ada pengeboran tanah, sehingga lumpur itu sudah sampai meluber, meluap ke depan rumah, belakang rumah maupun samping, sehingga polusi sudah seperti itu, sehingga tidak mungkin kalau kami tempati. Begitu Mas Eko. Kemudian sekarang yang ditinggali ini dari rumah yang lama jaraknya berapa, Pak? Jaraknya kira-kira ya 2 kiloan. Kalau yang rumah yang di tol itu alamat lengkapnya di mana, Pak? Alamat lengkapnya Kauman Ngawen Klaten. Jadi desanya Kauman, kecamatannya Ngawen, Kabupaten Klaten. Sekarang Bapak sekarang di sini di Sipacar Semangka Klaten Tengah. Lalu dari perundingan yang belum disepakati ini, kemungkinan yang terjadi apa, Pak, jika dalam waktu dekat tidak segera dicapai? Saya menunggu dari tim ataupun yang dalam hal ini yang pengadaan ataupun pembebasan tanah pengadaan jalan tol maupun appraisal khususnya, saya nunggu dari sana seperti apa gitu. Harapan kedepannya seperti apa? Ya, harapan kami ya segera ada titik temu, ada kita duduk bersama, dirembuk, segera selesai sehingga plong tidak menjadi sebut saja mengganggu aktivitas pengerjaan jalan tol yang ditangani oleh Adikarya itu.